Detik-detik Yundi Efran warga Palembang dibunuh di kamar mandi, tetangga kaget korban berteriak. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Yundi Efran yang tewas di kamar mandi kontrakannya di Perumahan Kesuma Permai 2 Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Kamis, 11 Juli 2024, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketika ditemui, Ketua RT 57 Herman mengatakan, peristiwa berdarah ini diketahui pertama kali oleh tetangga korban bernama Hasbi yang tinggal persis di belakang rumah kontrakan Yandi. Berawal ketika Hasbi bersama istrinya mendengar suara korban menjerit berteriak minta tolong. Mendengar teriak tersebut, mereka pun langsung keluar rumah untuk memberikan bantuan. Mereka, saksi Hasbi dan istri Red, melihat ada dua orang pria keluar dari rumah korban dan langsung pergi naik motor dengan kecepatan tinggi. Mereka berteriak maling, maling pak, kata Herman. Sambungnya, mendengar jeritan Hasbi dan istri, semua warga pun langsung keluar rumah. Lalu mendapati korban tergeletak di kamar mandi. Sementara, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugiharto melalui Wakasat Reskrim Kompol Iwan Gunawan mengatakan, pihaknya telah melakukan olah TKP, tempat kejadian perkara, untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi serta mengevakuasi jenazah korban ke RS Bayangkara Palembang untuk proses otopsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.